Assalamualaikum. Nah guys, sesuai dengan janji Ipul, next vlog nah ini apa bawa rombong ke tempat niaga. Kalian nggak tahu tak rombongnya? Tuh ke depan tuh. Rombongnya yang ini guys. Lihat tuh, oh ada bambu guys. Oh salah. Hai masih. Aduh. Ini sebab tempatnya. Semua belum habis sudah. Awas mas. Awas mas, sangkut mas. Waduh, ini kena punya Apple nih ya. Oke, okay, gak apa-apa. It's okay. It's okay, bismillah. Jangan baret ya. Jangan baret mobil. Panjangnya berapa sen? 1,5 ya? Lebarnya kayak kecil ya kelihatannya. Dia 50 tapi enggak 60 atau 50 ya? Kayak 60. 60 tapi cuma segitu loh. Nanti bawahnya tuh kasih ini yang apa? Lemek. Ya, belikan kita ya. Kita mau nambah kursi juga, guys. Oh, berarti kita, nanti kita kesumberingin. Heeh. Nambah. Nanti ketemu tante. Lu, mungkin ingat yang mana? Macin, Nana semar mana kita? Nah, ya. Aduh, uangnya di bank ada kan? Kamu bawa ATM kan? Iya. Bank 600. 500, nah. Ya udah itu. Itu dia. Aku udah ke. Tapi sayangnya enggak. Warnanya putih. Iya kan saya, kita kan ini kan merdek. Dikasih bendera. Ini warna merah biru putih itu sesuai dengan banner awal kita kan ya. Bannernya kan merah biru putih. Nasi lemak. Waduh, halit lah. Ini mana sendia? Ya Allah, sabar. Twing twing. Hah? Lah dodol ning arep Pak toko Mas Pari Keset. Pakai sini motor sini. Nah. Oh, ini. Oh, gubil. Hah? Apa lah itu? Bu. Ya, Bu. Nggih. Bobo niki. Bobo. Kurang dagangnya gue. Kau pinter. Kali setengah nabo. Satuan ini yo. Oke. Contohnya apa sih? Di dalam gue nih. Sani kiki kan? Oh, ini kau tanggi nih. Bisa tak motor gini? Ya enakan. Oh lama nggak jualan toh niki? Kanjeri batu. Tempatnya apa jerone piye iki? Sapa buka iki? Ya sopo?
Kunci anu. Dari sini mana ya? Ini kunci anu. Oh, alah jowes. Oh, gembok Mas kali iki anu iki. Oh. Heeh, nggih. Berarti dua ya gembok ya, Mas. Oke, guys. Lebih jelasnya siang kan. Nah, rombonya kayak gini. Dan dalamnya seperti ini. Nanti lebih rendah. Yang ini Apple mau letak itu apa plastik ya biar tidak kotor. Nanti di sini ada gemboknya. Mangga. Kalau bahasa Malaysia. Sini ada mangga, gembok. Di sini juga ada gembok nanti satu. Dan ini nanti bisa dibuka, ini sama ini dibuka. Yang ini turun ke bawah, yang ini ke atas. Tayarnya ada tiga. Oke, yang di sini nggak bisa dibuka. Berarti yang nggak dipakai meja sama payung. Begini guys, ada kakak Malaysia yang baik hati. Ini payungnya kan hari itu rosak. Ah, yang besar. Jadi beliau bagi uang untuk belikan payung. Nah, kita berpikir kalau kita beli lagi payung, kan macam mana ya? Jadi kita ini apa? Baik senang kita nambah duit, terus kita jadikan rombong gitu. Jadi kan sekali kita penitipannya itu kan sama bayarnya. Jadi senang kalau rombong kan. Enak gitu. Kalau pas hujan kita pun enggak kehujanan yang pembeli sama penjualnya. Ya benar gitu guys. Sebetulnya uang awalnya tuh disuruh beli payung. Tapi kita pikir-pikir daripada uang sebanyak gitu kan beli payung, payungnya baru berapa? Murah aja payung. Jadi dibelikan rombong, kita nambah duit sedikit. Jadilah seperti ini, alhamdulillah ya Allah. Jadi itu yang lama, ada meja kursi dengan banner. Yang meja dengan banner, payung akan dibawa balik ke rumah. Kalau penyapunya sudah ada di dalam. Nah, nanti Apple nak tambah kursi. Penyapu, kursi, lagi tempat sampah. Lagipun kalau ada rombong kita bisa jual air sedikit, maksudnya air botol kah? Kalau misalkan kita nak teringin lah jual air balang, tapi rasanya tak sempat. Sebab masih anak-anak kecil. Oke, ayo kita kemas-kemas. Oke guys, kita sekarang perjalanan pulang. Tapi sebelum pulang kita mau mampir beli-beli perlengkapan dulu. Dan doakan ya guys, mudah-mudahan dengan kita punya rombong lebih ramai gitu. Amin. Lebih berjalan dengan lancar ya guys. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak buat Aka yang telah berbagi rezeki kita dengan kita orang sehingga kita bisa bikin rombong. Lama dikasih uang dari kakak itu kita nggak bikin rombong. Kita tuh guys niaga nasi lemak paling lama, tapi belum pernah punya rombong. Baru sekarang ini karena dibagi duit dengan kakak di Malaysia yang masih bertahan niaga nasi lemak sampai sekarang. Oke. Karena kita yang awal. Kita yang mulai di YouTube niaga nasi lemak yang pertama dan kita yang terakhir sampai sekarang. Mudah-mudahan terus berkembang dan sukses guys. Apple juga mohon bantuannya untuk teman-teman semua yang ada di luar sana dan juga di Indonesia. Meskipun kita jual makanan khas negara lain ya, tapi kita seneng kalau misalkan berjalan lancar di negara kita juga seneng. Iya benar guys. Kita terus memperkenalkan nasi lemak, makanan khas Malaysia. Doakan ya, terus berkembang. Mungkin itu aja ya vlognya untuk di video kali ini.
terima kasih untuk teman-teman yang sudah support video Apple. Terima kasih juga yang sudah support perniagaan kita orang nasi lemak kukus. Dan jangan lupa yang nak buat tempahan silahkan WhatsApp nomor di bawah. Nak buat tempahan, nak buat sembako untuk dibagi ke fakir miskin, ke anak yatim, ke madrasah, boleh WhatsApp ke nomornya Apple di bawah. Insya Allah kita tetap amanah, guys. Oke. Sekali lagi Apple ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe, ha. Ingat, ha. Subscribe, ha.